Topinya dipotong, kita dibongkar dulu, dirubah, ada perubahan topinya. Ya, dia nggak mau terlalu rapet. Jadi biar ada udara. Buat lampu? Iya, kita bikin dudukan lampunya di sini. Pakai lampu spektra. Lampu spektra itu cuma untuk ukuran 240 cm, kita pakai dua, pakai yang 120. X120 cukup sih. Nah, untuk akuarium ini kita barang-barangnya pakai skimmer, pakai mantis 180 protein skimmer. Pakai berapa, Der? Pakai 2. Udah cukup banget buat tank 2 meter. Pokoknya udah tajam, men. Terus kita pasirnya pakai biasa andalan Java Reef. Yoi, apaan, Gut? Karib sih. Ini ngeri. Natural Reef. Nah, berapa? Buat pakai berapa, Bun? Pakai 8. Buat garamnya biasa kita pakai blue gresur, nanti kita aduk pakai air RO. Nanti kaderasinya disamain terus kita dimasukin. Buat media bakterinya media bakterinya kita pakai apa, Der? Marine Pure Block. Kita pakai berapa? 8 piece. Buset, tajam, setajam-tajam merah. Tajam dah pokoknya. Sama wavemaker-nya kita pakai yang baru nih, Mantis. Mantis Turbon Pump 200, pakai 2. Buat bakteri starternya kita pakai biasa, one and only. Dari Dr. Tim. Oh iya, lupa lampunya biasa kita pakai Spectra X120, kita pakai 2 karena tank ini 2 meter 40, cukup banget kita pakai 2. Batu kita pakai Markoro nih. Batunya baru dinaikin 1, soalnya masih ada di mobil di bawah. Pakai Markoro. Pakai 2 ya. Pakai yang 20 kilonya 3, yang 10 kilonya 3. Itu yang self rock semua kalau nggak salah. Oke, itu aja sih. Pantengin terus videonya. Tetap di Japa Aquatic Indo. Thank you.
Oke teman-teman, hari ini kita selesai juga akhirnya. Udah setting, scaping, isi pasir, terakhir isi air, 240 ya? 240. Iya, 240. Kali 80, kali 70. Oh iya, beres hari ini, alhamdulillah. Untuk pegang apa nanti tadi, alat-alatnya? Alat-alatnya tadi kita pakai skimmernya ya? Skimmernya pakai mantis yang 1800. Pakai dua. 180. Oh iya salah. 180. Terus kita pakai Marine Pure Block. Pakai 8 piece. Ajem. Mantap. Terus kita ada wave maker. Sekarang wave makernya pakai Mantis Turbone 200. Buh, kenceng men. Nah, terus kita pompanya pakai biasa, andalan kita, Mantis 12.000 per hour. Pakai berapa? Pakai satu doang. Cukup. Lampunya pakai apa, Gud? Lampunya pakai Spectra X120. Kita pakai 2 piece. Soalnya ini kan tanknya 2 meter 40 ya. Itu tabungnya itu buat 120. Jadi 2 itu cukup buat tank 240. Widih, udah cukup banget tuh ya? Iya. Tajam. Kita batunya pakai Martoro. Ini casingannya coba digital lagi. Gini. Nah, kebetulan bapaknya mau nyamainnya Visonti, jadi kita taruh koral-koralnya koral-koral artificial. Jadi kita sebutnya koral palsu ya. Oke, sekarang kita tinggal masukin one and only dari Dr. Tim. Andalan banget nih. Eh, kalem. Ini kita buat 240. Satu ini cukup ya? Kita tuang semua nih ya. Tuh, lihat tuh flow-nya. Mantis punya. Buh. Keren ya. Ajam. Oke, halo teman-teman. Misalnya kita mau masukin amonium klorin buat membantu proses cycling-nya. Nah, ini tanknya berapa liter, Sum? 1700. Oh iya, 1370. 1370 liter. Nah, kurang lebih kita pakai 4 tutup ini. Oke, selanjutnya kita masukin. Masukin, Gud. Lanjut. Oke. Udah 4 tutup, Gud. Udah. Nah, buat selanjutnya, buat teman-teman yang mau tahu infonya lebih lanjut, ya beli nih. Hubungin di bawah sini. Adanya di Java Aquatic di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama. Kalau mau lihat-lihat barang-barang apa di Tokopedia kita di Java Reef. Ada Java Reef 1, kita ada ikan dan koralnya. Terus buat di barang-barang Java Spasi Reef. Sekian video dari kita. Saya cuma mau ingetin, jangan lupa tonton video kita yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu bisa menginspirasi kalian dan menambah edukasi kalian untuk lebih. Wah, pokoknya. Oke, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye. Cause I can't